Ini kejadiannya sekitar pukul 11 atau 12 malam. Waktu penghuni rumah ini sudah. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo, selamat pagi Tribuners. Ini kita sedang berada di Desa Ngerangat, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Ada sebuah rumah warga yang tertimpa longsor dari sawah yang ada di atasnya nih, terasering, dan di bawahnya ada rumah. Ini tertimpa longsor. Ini kejadiannya sekitar pukul 11 atau 12 malam. Waktu penghuni rumah ini sedang terlelap tidur ya. Di dalam rumah ada 3 orang. Pemiliknya Mbah Mesiat nih juga sedang tidur saat kejadian berlangsung. Anggota keluarganya dan Mbah Mesiat dan kedua anaknya. Tidak ada korban luka-luka, bahkan korban jiwa tidak ada, karena semua sedang berada di bagian depan rumah atau di ruang tengah. Sedangkan ini yang terkena longsor adalah di bagian belakang atau bagian dapur dan juga kamar mandi, sehingga aman, tidak ada yang sampai tertimpa longsoran. Tadi malam memang di wilayah Kabupaten Madiun hujan cukup deras dengan intensitas tinggi. Selain di Kecamatan Dagangan, musibah atau bencana alam juga terjadi di Kecamatan Jiwan. Ada banjir yang meluap di Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, tepatnya di Dusun Mancaan. Sebuah sungai juga meluap airnya dan menggenangi akses jalan di 2 RT. Tadi kami juga sempat turun ya untuk mencoba mengambil gambar dari bawah, tapi ternyata sinyalnya hilang, sehingga kita hanya bisa mengambil dari atas ini. Siap. Dapur. Jenengan dari Tribun, iya. Sudah dilakukan pembersihan baik dari personel BPBD, warga sekitar maupun TNI Polri, sehingga ini material-materialnya sudah dipinggirkan, terutama untuk tanah yang menghantam rumah ya. Tinggal beberapa puing-puing dari genteng dan juga sebagian tanah yang masih menutupi di area dapur ini memang belum bisa bersih karena banyak sekali dan air dari atas juga masih terus mengalir. Sekian dulu Tribuners, laporan Syafan Arif dari Kabupaten Madiun. Selamat pagi.